Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya. Nama Kardianto, calon guru penggerak Angkatan 4, dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pendamping Ibu Ari Ika Kusumayanti, dan fasilitator yang terhormat Ibu Tutik Saptiningsih. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi, pendampingan individu ketiga, pada tanggal 9 April tahun 2022. Tema pada pendampingan tiga ini meliputi, 1. Observasi praktik pembelajaran, 2. Diskusi pelaksanaan komitmen CGP dan kepala sekolah, 3. Diskusi komunikasi visi ke warga sekolah, dan bagaimana tanggapan warga sekolah terhadap penyampaian visi, 4. Pertanyaan tentang capaian, tantangan dan upaya perbaikan pada implementasi modul 1.4. Serta 5. Diskusi tentang pemetaan karakter murid di kelasnya, modul 2.1. Kegiatan diawali dengan observasi praktik pembelajaran. Tujuan observasi pembelajaran ini, untuk mendapatkan informasi keterlaksanaan aksi CGP, dan perkembangan kemampuan CGP, dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, yang meliputi penerapan kesepakatan kelas, dan disiplin positif. Pembelajaran yang berpihak pada murid dengan posisi kontrol guru yang efektif, dengan menerapkan budaya positif kelas dan sekolah. Selengkapnya berikut dokumentasi pendampingan individu ketiga, oleh CGP Kardianto, SDN 2 Warujayeng, dan pengajar praktek Ari Ika Kusumayanti, TK Pertiwi Warujayeng, pada tanggal 9 April tahun 2022 sebagai berikut. Silakan ketua kelas mungkin berjuang dulu. Amin. Amin. Amin.
Air 3% hidupnya berupa air segar. Saat air ini tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Suhu antara 10 sampai 25 derajat apa suhu tidak meninggalkan dampak. Ini berupa Pak, tulisannya kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Tegak ini. Ya nanti. Bisa. Bisa bisa. Ya, sekarang dibaca. Email. Tapi ini baca mail. Pakai email. Satu saja soalnya dikerjakan apa macam-macam air yang ada di lingkungan sekitar. Ya, ini aku baca. Wih, itu yang berikutnya. Macam-macam dulu. Kan? Nah, ini coba coba sih macam-macam air. Nah, ini kamu dulu. Kerjaan soal itu mel. Ini salah peralatan air betul sebetulnya, tapi soal yang pertama kan bukan itu. Ayo, siapa yang sudah masuk? Apa kok? Cepat. Satu-satu. Kita dulu film. Acara di sana kan nonton bareng dong untuk pendorong-dorong. Ini? Bagaimana? Oh ya, itu kan mau. Jadi soal yang pertama tuliskan sedikitnya 3 jenis air yang kamu ketahui yang ada di sekitarmu. Ya, kamu baca. Ya, kan diambil. Pertama, air sungai, 2 air sumur, 3 air keran, 4 air hujan, 5 air kur, 6 air cucian beres, 9 air tanah, 7 air laut, 8 air pegunungan. Ya, banyak sekali. Ini yang berupa tulisan, juga yang berupa gambar, coba. Gambar sumur, gambar laut, gambar sungai ini enggak? Ada enggak? Jangan. Biasanya sumur, gambar sumur. Ayo Isha, apa Isha? Isha maju, tulisan lagi. Oh, nek duluan biasa, menggambar, nek menggambar malah, nulis. Ayo, kawan baik, aduh kek. Mana? Apa Isha?
tak kesulitan. Air danau, dua air taman, tiga sebutkan macam-macam air yang kamu ketahui. Satu air danau, dua air tanah, tiga air laut, empat air sungai, lima air hujan deras, dan enam air got. Ya, bisa. Ada yang lain? Selain tulisan, ada yang berupa gambar? Yes. Ya, soal yang pertama saya anggap sudah nanti itu dua yang baik itu siapa ini. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, syarat kelayakan air yang bisa digunakan untuk apa tadi, minum dan untuk memasak. Syarat-syarat air yang bisa digunakan untuk minum atau memasak seperti dituliskan di tujuan tadi loh. Yo, gak usah pakai aja, kamu ingat. Yang gue masak ya apa ya, airnya itu dia ya. Yang gue minum ya, airnya itu dia ya. Ini enggak? Nah, sudah. Ada yang sudah? Wah, pinter ya, Mer. Kamu mau email yang apa gitu? Ini ya. Itu makan. Oh, kita ya, baca ya. Bener ya, betul. Betul. Yang ini mau menangkut tangan kamu ya. Syarat air untuk masak aja apa? Jernih atau tidak keruh, tidak berasa dan tidak berbau. Apa yang lain? Yo, kamu kasih tau si Cile ya. Sudah sah. Lompat belakang. Ini salah aku sih. Pak. Ya, yang kedua ini, maka lantar, tunjukkan dulu. Ayo kelompok 3, 4, 5 di sini. Diam, itu lo berapa itu? 4 dan 5 ya? Baca soalnya dan jawabannya. Ya. Soalnya apa air yang bisa digunakan minum atau memasak? Isi jernih, tidak perlu, tidak berasa, tidak berbau. Ya. Betul? Betul? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok yang lain? Yuk, cepat. Kelompok 1. Oh, syarat air untuk memasak. Yang digunakan memasak dan dicoba. Yang lain bisa mewakili. Tidak harus satu orang kok yang maju. Seperti ini kelompok 2 ini. Ayo kelompok yang lain. Syarat air yang layak untuk minum dan memasak. Si bisa gambar ini. Putra juga boleh minum dan juga tidak. Yang lain? Itu tiga menit lagi. Itu belah ya. Pakar nilai ya. Kelompok yang aktif sopo, yang tak aktif sopo, yang ngontak mentok sopo. Masih dapat tidak? Syarat air yang layak digunakan untuk minum dan memasak. Ada? Masih ada? Kamu lihat nanti hati. Nah ini kelompok 1. Gue biarkan maju. Ayo. Tinggal kelompok 4 dan kelompok 5. Ini ini ayo. Belas. Ayo. Tunjukkan dulu. Kak. Kamu jangan berubah tulisan coba. Syarat air untuk memasak dan minum. Satu jernih, dua tidak keruh, tiga tidak berasa, empat tidak berlama. Dan tidak keruh. Ya, betul kan? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Juga, mantul bisa. Capek ya? Capek. Lanjutkan pada soal yang kedua. Soal yang ketiga, ya syarat kelayakan air yang bisa digunakan untuk mencuci.
menyebutkan air, kedua menyebutkan kelayakan air untuk minum, sekarang kelayakan air untuk mencuci pakaian. Tapi sentilan soalnya ya, masih jangan waktunya karena mencukupkan waktu yang berhabis. Soal berikutnya langsung ditulis di sana. Yang gambar boleh, yang suka gambar, gambar juga boleh. Syarat layakan air untuk mencuci, berikutnya syarat layakan air untuk menyiram tanaman. Coba. Terus contoh air yang bisa digunakan untuk mencuci maupun untuk menyiram tanaman. Sudah Mel, sudah Mel, coba penuh dong Mel. 5 menit lagi. Finalis cowok kate. Udah, oh ya nih, tunjukkan dulu apa nih. Nah, ini temanmu kelompok, temanmu. Ini kelompok temanmu sudah jadi. Ayo, baca. Yang keras, persoalannya dan jawabannya. Bagaimana kualitas air yang dapat mencuci pakaian? Jernih bisa mengharapkan dan mencuci sabun. Soal berikutnya, Mas Eda? Ya, Mas Eda, ya. Kualitas air yang dapat menyiram tanaman, jernih tidak mengandung bakterinya. Ya. Masih ada lagi, soal berikutnya, baca sekalian. Kualitas air melestarikan air, menjaga lingkungan tetap hijau. Oh ya, bentar. Ini tepuk tangan untuk kelompok tiga yang top hasil diskusinya. Untuk mencuci pakaian ada, untuk menyiram tanaman ada, untuk menjaga kelestarian ada. Yuk kelompok yang lain. Yuk kelompok yang lain. Tunggu. Jangan lagi. Ayo cek sama kerja. Jangan ngantuk yang cepat. Kelompok tiga sudah. Kelompok dua sudah. Sen, cukupnya bisa betul. Ya, kelompok dua. Ayo kelompok empat sama lima ya yang belum dapat nilai belas ini nanti. Ini. Yo, kelompok yang lain, silakan bergerak. Syarat kelayakan air untuk mencuci pakaian. Bersih, tidak keruh, tidak berwarna, bisa mengalirkan deterjen. Syarat kelayakan air untuk menyiram tanaman. Tidak mengandung zat pelaksa. Bersih, air cucian beras. Contohnya ini. Ya, benar, kelompok dua juga lengkap, tepuk tangan kelompok dua. Nanti itu dikumpulkan di dunia semua ya, hasil diskusinya. Kelompok tiga juga, dua juga yang lain. Kelompok satu, empat, lima. Iya. Ini kelompoknya Putri dan kelompoknya Ayu, kelompoknya Rido. Rido. Ya waktunya hampir habis ya. Dua menit lagi, kalau nggak ada yang maju ya sudah, berarti kamu nggak dapat nilai. Lepas punya maju, ada yang berayang? Ayo, tadi kan yang berupa tulisan, sekarang yang berupa gambar. Biasanya kalau nak pelajaran ini gambar, aduh terang ini malah gambar. Ya sekarang silakan gambar malah kan gambar. Boleh. Apa saja tentang materi hari ini? Majmur, kerja kelompok ini. Yang lain boleh. Kau. Majmur apa? Ah, nggak apa. Di sana. Ini kalau kebetulan ini berjiwa. Nah ini pernahkan. Ini temanmu dari kelompok satu. Ada yang menampilkan gambar. Ini jadi boleh kak kamu.
Males nulis Pak, gambar sing aku beli. Ya. Dah, Pakar lihat dulu Pakar. Oh, nama sungai air? Sumur. Air, sungai. Ini juga kita boleh diberi penjelasan. Pintar, Mai. Tepuk tangan untuk kelompok. Satu. Terus ada Pak, aku mau males gambar, males nulis, pengen cerita apa, Pak? Dengan penjelasan boleh, boleh. Yuk, untuk mana? Aku males nulis, males nulis, saya ceritakan saja, Pak. Ada lagi nih, kalau nomor satu coba. Nah, kelompok tiga ya. Jadi juga saya nggak menggai model lagi. Ternyata, ternyata banyak nih sampai malu. Menunjukkan. Nah, ya, Pak lihat dulu ya. Kualitas air pegunungan. Gambarnya apa yang dulu? Gunung, pintar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Boleh air pegunungan digambarkan ada matahari, ada gunung, ada sawah, ya wes betul. Nah itu ujinya wes oke karena kelompok tiga. Ayo tinggal empat dan lima waktu ini habis. Ada yang cerita boleh Pak, saya suka bercerita Pak. Boleh ya siapa kelompok empat dan lima. Gak ada? Gak ya? Ada pertanyaan? Terus, berada langsung saya simpulkan. Ada lagi? Kak? Pengen bercerita biasa ngomong yang diterangin. Lu? Kelompoknya membahkan nilai ya? Itu sudah membahkan nilai. Nanti mengumpulkan hanya mendapat separuh. Tetap diberi nama kelompok. Tulisin nama kelompok. Kita sebelum berakhiri, coba nah, dari kegiatan ini tadi, pocah yang tanggung jawab tentang pelestarian lingkungan utamanya pocah ke air, menjaga ketersediaan air bersih. Nah nanti sampai di rumah tugas kamu jalan melihat air di rumahmu. Nah, apa yang digunakan? Ditulis besok tiap kelompok mempresentasikan di depan. Oh, teman saya pakai air sumur Pak, pakai air pam Pak, boleh pakai air kali Pak. Neneng ini. Ya, tetap di rumah bersama orang tua untuk menindaklanjuti dari materi ini. Belum terakhir ada yang bertanya apa tidak? Belum? Tidak. Nah, tidak ada bertanya. Saya akhiri sekian. Seperti biasa nanti juga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dokumentasi pendampingan individu ketiga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.